Selamat pagi teman-teman kelas 4. Semoga kalian sehat, semangat dimanapun kalian berada. Tentunya akan lebih baik lagi jika kita berdoa terlebih dahulu agar tempuh aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Jika sudah, sekarang ayo siapkan buku atau lembar kerja dan alat tulismu. Nah, kakak mau tanya kak, kira-kira bagaimana kondisi daerah sekitar di kamu punya tempat tinggal? Sepi kah? Rame? Dan alat transportasi apa yang sering kamu lihat di sekitarkan punya tempat tinggal? Sepolusi. Itu dia tadi mobil. Dia punya asap hitam sekali. Bikin saya tidak bisa nafas, batuk-batuk lagi. Oh, itu dia bernama polusi ya, deh. Kira-kira kok tahu atau tidak polusi itu apa? Tidak terlalu tahu sih, Kak. Pas sekali kalau begitu. Ini kakak ada buku yang kamu bisa baca dengan teman-teman yang ada di rumah. Dia punya judul, Hati-hati dengan Polusi. Yuk kita baca, teman-teman. Eits. Tapi sebelum itu, kamu cermati dulu dia punya gambar. Sudah? Baik, mari kita mulai ya. Duduk sini saja. Kira-kira, kamu tahu ke tidak asap hitam yang keluar di udara tadi? Kalau di kota besar, toh, asap hitam seperti begitu, toh, itu sudah biasa terjadi. Hampir setiap hari. Sehingga membuat udara menjadi tidak sehat. Ini. Kalau kau tidak percaya, aku baca buku ini. Ternyata 70% penyebab utama pencemaran udara berasal dari gas pembuangan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor banyak mengeluarkan zat yang bahaya yang bisa merusak lingkungan dan kesehatan. Nah, kendaraan bermotor biasanya menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Kedua bahan bakar itu mengeluarkan gas bernama karbon monoksida. Dan kamu tahu ke tidak, gas karbon monoksida itu toh, itu sudah dipunya polusi udara. Hati-hati, polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Dalam jangka yang panjang, udara kotor yang terhirup masuk ke tubuh akan menimbulkan banyaknya penyakit. Iya, betul. Jadi, salah satu penyakit yang bisa ditimbulkan oleh gas karbon monoksida yaitu sesak nafas dan juga bisa menyebabkan kerusakan otak. Sebenarnya, polusi udara bisa dikurangi dengan menanam tanaman. Tanaman kecil atau besar akan membantu menyerap karbon monoksida sehingga membantu udara menjadi lebih bersih. Tuh. Jadi, kalau kamu ingin kamu punya tempat sekitar itu memiliki udara yang segar, cobalah dari sekarang menanam tanaman. Wah, terlalu bahaya sekali, Kak. Polusi udara bisa bikin penyakit. Iya, betul. Tapi, Tom bisa menanggulanginya dengan cara menanam tanaman. Nah, tadi kan Tom sudah membaca dengan cermat. Sekarang saya mau tanya. Teman-teman, apa penyebabnya polusi udara di kota besar? Gas apa yang dikeluarkan oleh kendaraan? Menurutmu, apa yang harus dilakukan untuk menekan polusi udara di perkotaan? Oh iya, kakak juga punya informasi nih untuk kalian dan teman-teman di rumah. Kira-kira kamu tahu kah tidak benda apa ini? Apa itu kak? Ya, masker. Masker adalah alat yang bisa digunakan untuk menghindari polusi udara masuk ke tubuh.
Dengan menggunakan masker, polusi udara akan terhalang masuk ke dalam tubuh dan dapat terhindar dari penyakit seperti sesak nafas. Oh. Nah, makanya adik-adik harus pakai masker kalau berada di tempat umum. Apalagi sedang masa pandemik seperti sekarang ini. Ini maskernya. Wow, infonya lebih sangat bermanfaat. Ini maskernya. Terima kasih kakak buat maskernya. Sama-sama adik. Oh iya, jangan lupa dijawab ya pertanyaan dari adik teman-teman kelas 4. Kakak yakin kalian pasti bisa menjawabnya dengan baik. Cepat beritahu aku ya teman-teman jawaban kalian. Beritahu juga orang tua dan walimu di rumah. Selamat mengerjakan. Semangat. Hai teman-teman. Lihat nih, kakak dengan adik sedang berkarya loh. Iya, kita sedang membuat tulisan loh. Kalian juga, ayo lakukan kegiatan ini dari rumah masing-masing ya. Iya, seru loh. Tadi kan kita sudah membaca tentang polusi udara. Nah, sekarang yuk kita buat tulisan, himbauan atau ajakan kepada pengendara atau pemilik kendaraan tentang isu polusi udara. Nah, kalian juga bisa membuatnya dalam berbagai bentuk. Bisa berupa poster, brosur, atau yang lain. Selamat berkarya ya teman-teman. Jangan takut mengutarakan pendapat. Semangat! Bingung sekali. Adik, kok udah buat apa? Macam kakak lihat nih kok bingung sekali kan? Ini kak, sama bingung sekali. Sama akhiran kan dan nya. Oh, akhiran kan dan nya. Itu mudah. Sini, biar kakak bantu. Perhatikan juga ya teman-teman di rumah. Siap kak. Pada hari sebelumnya, kita sudah belajar tentang akhiran i dan an. Sekarang saatnya kita belajar tentang akhiran kan dan nya. Akhiran kan hampir sama dengan akhiran i. Sama-sama membentuk kata kerja pada kata yang diberikan akhiran ini. Contohnya, panas. Diberi akhiran kan menjadi panaskan. Sayur itu panas. Panas kan sayur itu? Bagaimana? Sudah paham kah dengan akhiran kan? Sudah kah? Iya kan teman-teman? Lanjut ke akhirannya ya. Akhirannya juga memiliki beberapa kegunaan. Bisa sebagai penunjuk kepunyaan. Contoh, rumahnya. Juga bisa sebagai pembentuk kata keterangan. Contoh, sepertinya hujan akan turun hari ini. Bagaimana? Sudah paham kah belum? Sudah kak. Hebat! Kalian memang anak-anak yang cerdas. Kalau begitu, tolong diingat ya semua. Oke. Halo teman-teman kelas 4. Yang dinanti-nantikan telah tiba juga nih. Iya nih, waktunya kita bermain game. Oke? Kali ini, kalian tinggal menambahkan akhiran kan dan nya pada kata yang diberi tanda kurung dalam sebuah kalimat. Mengerti? Mengerti! Iya kan teman-teman? Baik, langsung saja kita mulai. Kalimat pertama, silakan smart screen. Dalam kurung akhir, Dina datang juga ke rumah Linda. Silakan tentukan akhirannya ya, yang harus dipakai kan atau nya. Ya adik? Nya kakak, akhirnya Dina datang juga ke rumah Linda. Kita kunci ya jawabannya adik. Bagaimana smart screen? Benar, tepat sekali jawabannya. Akhirannya yang di sini sebagai pembentuk kata keterangan. Lanjut kak. Oke, next. Silakan smart screen. Bapak meminta Andi dalam kurung memanas sayur. Memanaskan. Bapak meminta Andi memanaskan sayur.
Baik, kita kunci ya jawabannya. Bagaimana smart screen? Tepat sekali. Akhiran kan di sini membentuk kata kerja. Selanjutnya, silakan smart screen. Tina akan ingat sahabat baiknya dalam kurung selama. Ayo, apa jawabannya? Gimana yang di rumah? Jangan jawab dulu, Dek. Biarkan teman-teman di rumah yang menjawabnya. Sudah dijawab? Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Silakan smart screen. Penyakit ini susah dicari dalam kurung obat. Apa akhiran yang tepat untuk kata obat di sini? Nya atau kan? Silakan dijawab ya, teman. Saya tahu, Kak. Tahan dulu, Adik, biar kita lempar jawabannya ke teman-teman yang ada di rumah. Ya, oke. Semangat, teman. Sudah menjawab? Kalau begitu, ini kalimat terakhir. Silakan smart screen. Paman dalam kurung menawar pekerjaan pada ayah. Kak, saya tahu, Kak, saya tahu. Eits, jangan dijawab dulu, Adik. Kita berikan lagi kesempatan untuk teman-teman yang di rumah. Kakak yakin teman-teman di rumah pasti bisa menjawabnya kok. Oke deh. Jangan lupa ya, beritahu jawaban kalian pada orang tua atau wali di rumah untuk mengeceknya. Kalau begitu, selamat menjawab dan berdiskusi. Semangat semua, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Hai teman-teman, sudah pada mengisi jurnal bacaanku belum? Aku sudah nih. Kalian juga jangan sampai lupa ya mengisinya. Teman-teman, sejak hari pertama kita sudah mengenal berbagai macam cerita dan informasi tentang alat transportasi. Mulai dari ditemukan roda, hingga polusi udara. Nah, pada hari ke-6 nanti, kita semua akan membuat tulisan tentang tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Kamu bebas memilih tanaman apa saja. Mulai hari ini, mintalah saran pada anggota keluargamu tentang tanaman yang akan kamu tulis. Aku sudah pilih tanaman bonsai. Kalau kamu, semangat beraktivitas teman-teman. Kakak. Ya. Bisa bantu saya kak tidak? Bantu apa? Ini kak. Mana? Coba kalau tip gambar. Oh, ini sih mudah. Tapi bagaimana kalau kita tanya teman-teman yang di rumah untuk membantu kita untuk menghitungnya? Baiklah, teman-teman. Ayo tong sama-sama menghitungnya. Berapa banyak kotak merah muda yang membentuk bangun pada gambar ini? Masih ingat kan cara menghitungnya? Ya, silakan kalian menghitung bersama. Nanti tuliskan jawabannya di buku kerja ya.
kakak akan mengecek jawaban adik. Untuk teman-teman di rumah, mintalah orang tua atau wali untuk memeriksa kerjaanmu ya. Selamat berhitung. Semangat. Panas sekali. Dik, pernah kah tidak terpikirkan oleh ko tentang perkembangan transportasi darat? Transportasi darat? Parah ada kak. Memangnya bagaimana perkembangannya? Sebentar ya. Nah, ini dia perkembangan transportasi darat. Kita baca sama-sama yuk. Ayo kak, ayo, ayo. Ayo teman-teman, disimak baik-baik ya. Setelah mesin bermotor ditemukan, manusia tidak lagi hanya mengandalkan tenaga sendiri maupun hewan untuk membantu perpindahan objek dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini menyebabkan variasi alat transportasi meningkat. Contoh alat transportasi darat yang masuk dalam kategori kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil, bus, truk, dan kereta api. Di antara kendaraan bermotor tersebut, mana yang pernah kamu tumpangi? Kalau kakak sih hampir semuanya sudah. Lanjut lagi ya. Industri yang berkaitan dengan berkendaraan bermotor disebut dengan otomotif. Salah satu yang terkenal adalah produksi mobil. Berdasarkan data dari World Meter Info, negara dengan tingkat produksi mobil tertinggi di dunia adalah Tiongkok. Diagram batang berikut menunjukkan 5 negara dengan tingkat produksi mobil tertinggi di dunia. Dibulatkan ke bilangan ribuan terdekat. Diagram batang memudahkan kita untuk mencermati perbandingan data dari kategori berbeda. Dari diagram batang di atas dapat dicermati bahwa produksi mobil di Tiongkok 3 kali lipat produksi mobil di Jepang, 4 kali lipat produksi mobil di Jerman, dan 6 kali lipat produksi mobil di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dapat juga disimak bahwa produksi mobil di Amerika Serikat sama dengan tingkat produksi mobil di Korea Selatan. Betul. Walaupun tidak ada dalam diagram, Indonesia menempati peringkat ke-16 produksi mobil di dunia loh. Ayo dukung produksi kendaraan nasional dan cintailah produk-produk buatan Indonesia. Pasti dong kak. Wah, bacanya sangat informatif ya teman-teman. Luar biasa. Adik, kita main yuk. Ayo yuk kak. Kamu jadi wartawan cilik ya. Ini kakak bekali dengan peralatannya. Dan adik-adik di rumah juga jadi wartawan cilik ya. Oke, siap. Kita wawancara apa nih kak? Nah, wawancarailah anggota keluargamu di rumah terkait dengan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan berbagai macam alat transportasi yang pernah digunakan. Oke kak, lalu? Catat jawaban hasil wawancara kalian ya pada tabel. Kemudian, sajikan datanya dalam bentuk diagram batang. Perhatikan tabel dan diagram di samping. Sebagai contoh, silakan sesuaikan lokasi asal dan tujuan yang pernah dikunjungi dan penggunaan alat transportasi yang biasa digunakan keluarga. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semangat. Dik, ngomongin soal perkembangan alat transportasi nih. Kira-kira kamu tahu nggak? Apa ya kak? Selain mempercepat jarak tempuh dari lokasi asal ke lokasi tujuan, alat transportasi juga memperbanyak daya tampung manusia ataupun barang yang dibawa loh. Misalnya, daya tampung sepeda motor adalah 2 orang, mobil 4 orang, minibus 30 orang, bus 60 orang, dan kereta api 250 orang. Oh, masing-masing kendaraan punya kapasitas tertentu ya kak? Iya dik. Nah, sekarang coba kamu dan teman-teman di rumah gambarkan diagram batang yang sesuai dengan keterangan yang diberikan pada teks tersebut ya. Seperti gambar di samping.
Kapasitas mobil sudah dimunculkan pada diagram batang sebagai acuan untuk menempatkan kategori lain pada ukuran yang sesuai. Mudah bukan? Iya kak. Mari teman-teman, kita mulai yuk. Semangat semua teman-teman kelas 4. Semangat! Wah, lembar kegiatan literasi dan numerasi adik sudah hampir penuh ya. Iya nih kak, kita kan belajar setiap hari. Ya kan teman-teman? Nah, betul. Khusus hari ini, apa saja yang kita sudah pelajari? Tadi, kita sudah membaca bacaan hati-hati polusi udara, serta mendapatkan banyak sekali ilmu dan informasi yang sangat penting. Yap, betul sekali. Tadi, kita juga sempat membuat tulisan imbauan kepada pengendara atau pemilik kendaraan bermotor tentang isu polusi udara dalam beberapa bentuk diantaranya poster dan brosur. Lalu kita juga belajar mengetahui kegunaan akhiran dan kegunaannya membentuk kata kerja. Sementara akhirannya mempunyai dua kegunaan, yaitu menunjuk kata kerja dan membentuk kata keterangan. Nah, betul. Tadi kita juga menemukan beberapa kata baru. Lalu kita bermain games, menambahkan kata akhiran kan dan nya pada sebuah kata di dalam kalimat. Saya juga tidak lupa mengisi jurnal bacaanku. Ya, tadi juga adik dan teman-teman di rumah menghitung banyaknya kotak yang membentuk sebuah bangun. Betul, kita juga menyimak bacaan perkembangan alat transportasi darat, lalu membaca data diagram batang yang sudah tersedia. Betul. Adik juga melakukan wawancara tentang perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan berbagai macam alat transportasi. Lalu, adik dan teman-teman membuat tabel dan diagram batangnya. Iya, kita juga berlatih membuat diagram batang berdasarkan data yang disediakan. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan hari ini. Mantap, Kak. Jangan bosan untuk terus belajar ya, teman-teman. Teman-teman kelas 4 yang hebat dan luar biasa, nggak terasa nih, waktunya sudah habis. Iya nih, saya dan kakak saya pamit dulu ya. Jangan sedih, besok kita berjumpa lagi dengan materi yang pastinya lebih seru. Dan sangat sayang jika dilewatkan. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Dadah.